kapasitas yang hari ini kita musnahkan tadi ada 1.441 botol, sama ada 2 jerigen besar ciu ya, peminuman beralkohol yang khas di sini. Ini yang hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka operasi cipta kondisi kami dalam operasi lilin yang kami laksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari unsur TNI dari Kodim 0903 Bulungan dan rekan-rekan dari Satpol PP Kabupaten Bulungan. Untuk pelakunya ada tersangka? Pelakunya sudah kita proses. Jadi karena memang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun jadi tidak bisa ditahan, tapi proses pidananya tetap kami lanjutkan proses. Berapa orang ya? Ada 3 orang berarti sana. Satu yang sama obat-obat, dua ya. Jadi ada satu orang yang terkait dengan minuman kerasnya, kemudian yang obat-obat berbahaya yang tadi saya sampaikan double L itu ada 2 orang. Jadi total ada 3 orang yang kita proses terkait dengan minuman keras dan rencana peredaran obat-obat teralat. Double L itu banyak masyarakat kenal seperti obat koplo itu loh, apa? Pil koplo. Itu untuk tahun baru, Pak. Gimana? Itu didiarkan untuk tahun baru ini. Rencananya begitu. Karena kemarin kami gagalkan ini itu baru saja. Jadi selesai, bahkan selesai Natal itu. Jadi peristiwanya pengungkapannya itu selesai hari Natal kemarin. Berarti belum sempat diedarkan? Belum sempat diedarkan. Itu baru baru ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!